Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko van der Peken dan Rangga Asop tentunya. Nah sahabat, yang mana di kabar terbaru kali ini, terciduk Haiko sedang mengabari Rangga Asop perihal kegiatan syutingnya. Nah sahabat, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua para fans Hisop Lovers? Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar yang sangat mengejutkan dari Haiko van der Peken ya. Pasalnya nih, Haiko van der Peken tengah sibuk untuk melangsungkan beberapa project syutingnya ya, yang mana di sini Haiko van der Peken dibintangi atau ditemani oleh Oci Rosdiana, Cinta Brian, dan juga di sini ada Junior Roberts yang mana berperan dalam sinetron terbaru Haiko van der Peken. Ya, meskipun Haiko van der Peken ini sangat lelah ketika ia pulang dari Labuan Bajo, akan tetapi Haiko van der Peken nampaknya tidak pernah menghiraukan hal tersebut. Ya, Haiko van der Peken memiliki beberapa kemauan ya, bahwasanya Haiko van der Peken ingin terus belajar dan ingin terus mengasah bakat aktingnya tersebut. Haiko van der Peken yang berhasil ya guys dalam membintangi film terbaru bioskop, yang mana ditemani oleh Pangeran Lantang, salah satu aktor tanah air yang juga pernah bergelut dalam beberapa sinetron bahkan perfilman di tanah air. Nah, Haiko van der Peken nampaknya tidak sampai saat sampai situ saja ya, bahwasanya dirinya ingin terus belajar dengan siapapun. Ya, partner kerja Rangga Asop ini nampaknya memilih untuk fokus dalam dunia akting saja. Meskipun Haiko van der Peken juga ya sudah merilis beberapa single terbarunya, akan tetapi Haiko van der Peken ingin tetap berusaha untuk mengasah bakat aktingnya. Maka dari itu ketika Cinemart memberikan proyek terbaru, Haiko van der Peken langsung menerimanya dengan antusias dan penuh suka hati. Ya, Haiko van der Peken di sini nampaknya dia sangat gembira sekali, apalagi ya ditemani oleh teman atau rekan kerjanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri, seperti halnya ada Oci Rosdiana dan juga Cinta Brian yang dulu pernah memerankan peran penting dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri sebagai Dewa. Haiko van der Peken meskipun dirinya tahu bahwasanya banyak sekali yang tidak menyukai bahwa dirinya berperan sebagai pemeran utama dalam beberapa sinetron dan juga tidak ditemani oleh Rangga Asop. Banyak sekali para fans Haiko dan Rangga Asop bertentangan perihal proyek terbaru Haiko van der Peken ini. Akan tetapi Haiko van der Peken percaya kepada para penggemar setianya bahwasanya mereka akan terus mendukung dirinya untuk proyek terbarunya ini ya. Kerja keras yang Haiko van der Peken kerahkan ini akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Seperti yang kita lihat di sini bahwasanya terlihat ada beberapa cuplikan dan beberapa bocoran ya untuk proyek sinetron dari Haiko van der Peken ini ya guys. Ya, nampaknya di sini Haiko van der Peken syuting berada di suatu pulau ya. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakannya dikarenakan ini masih rahasia ya sahabat. Dan juga sinetron yang akan dibintangi oleh Haiko van der Peken ini telah diresmikan dengan acara pemotongan tumpeng beberapa waktu lalu yang dibagikan oleh salah satu akun Cinemart drama series. Nah, melihat Haiko van der Peken yang mana menjadi pemeran utama dalam sinetron tersebut, kita semua sebagai para penggemar Haiko dan Rangga Asop nampaknya ya sangat bangga sekali atas pencapaian dari Haiko ini. Terlihat pula bahwasannya Haiko van der Peken membagikan momen-momen ketika dirinya berada di lokasi syuting.
Aiko Van Der Peken yang mengenakan jaket tebal dan juga dirinya tengah memandang kamera serta melihat pemandangannya yang begitu asri, membuat Aiko Van Der Peken betah di lokasi syuting terbarunya ini ya guys. Ya, di sini juga ya ada kabar yang mewujudkan, yang mana terlihat ketika Oci Rosdiana membagikan melalui ceritanya atau Instastory Instagram dirinya dengan Aiko Van Der Peken. Tiba-tiba saja Mimin melihat bahwasannya Aiko Van Der Peken tengah menghubungi seseorang nih guys. Bahkan ada salah satu para penggemar Hisopers yang nampaknya melihat hal tersebut. Ya, sangat mengejutkan sekali Aiko Van Der Peken tengah berkontak dengan seseorang nih. Ya, meskipun tidak jelas ya, akan tetapi kita lihat dari ekspresi wajah Aiko Van Der Peken, nampaknya dia sangat panik sekali ketika Oci mengarahkan kamera tersebut kepada dirinya yang tengah fokus kepada gadgetnya tersebut. Nah, akan tetapi dalam gadget Aiko Van Der Peken ini terlihat dirinya tengah memilah-milah foto yang akan dikirimkan kepada seseorang. Kira-kira seseorang itu siapa ya? Apakah mungkin seorang itu adalah sosok istimewa yang juga kini tengah dekat dengan Aiko Van Der Peken? Apakah mungkin Rangga Azob? Nah, kita tidak tahu ya sahabat. Akan tetapi melihat ekspresi dari Aiko Van Der Peken ini, tidak bisa bohong ya bahwasanya dirinya tengah memiliki hubungan dengan seorang. Nah sahabat Hisopers, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.